Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru datang kemarin ya. Ini baru saya sempat unboxing ya. Ini pengirimnya dari Bayu, si Karang ya, Karang Barat. Oke, kita akan langsung unboxing saja. Isinya ini katanya 11 tiket kontrol ya. Oke, ini dia untuk unitnya. Singkirkan dulu. Oke, ini untuk unitnya sebuah tip deck Polytron. Ini untuk tipenya di sini DAT 57 ya. Ini minta diperbaiki. Katanya kerusakannya di bagian audio dan juga kasetnya ya. Ini belakangnya untuk tipenya ini udah hilang ya. Ini masih AC/DC ya. Oke teman-teman, nanti kita akan servis dan perbaiki ya. Dan nanti kita akan tes dulu untuk suaranya seperti apa ya. Ini katanya untuk suaranya besar sebelah kalau nggak salah ya. Kita akan coba saja ya. Kita kecilkan dulu. Oke, kita tancap saja ya. Kita on kan dulu. Kita coba memakai input ya. Ini suara kecil sekali ya. Oke ya, untuk suaranya ini kecil ya, jadi minta dinormalin ya. Kita akan coba kasetnya ya. Ini ada kasetnya ya, kosong. Kita cari kasetnya dulu. Oke, ini untuk tipnya ya, nggak fungsi ya, nggak berjalan. Ya, nggak ini bagian tipnya. Oke, nanti kita akan perbaiki. Oke teman-teman, ini setelah saya oke teman-teman, ini setelah saya perbaiki ya. Ini untuk kerusakannya tipnya enggak berfungsi ya, mekaniknya normal ya, tapi suaranya enggak keluar ya. Jadi di sini saya hanya mengganti headnya ya. Ternyata headnya yang sudah bermasalah ya, atau short ya. Dan setelah saya ganti headnya, ini sudah berfungsi lagi untuk tipnya. Dan buat teman-teman yang mungkin keluhannya sama ya, untuk tipnya tidak berfungsi sedangkan mekaniknya berjalan normal ya, itu cara pengetesannya teman-teman bisa sentuh di bagian kabel headnya ya. Kalau di kabel headnya ini ada suara dengung ya, disentuh dengung, itu berarti bagian preampnya masih berfungsi ya. Dan kemungkinan kerusakannya di bagian headnya ya. Dan untuk kerusakan seperti itu bisa juga di bagian IC preampnya ya. Bisa juga kalau teman-teman sudah ganti head masih belum berfungsi atau masih belum keluar suaranya ya, teman-teman bisa langsung ganti IC-nya ya. Ini untuk tipe DAT ini untuk IC-nya LA3220 ya, itu bisa di bagian IC-nya juga ya. Oke teman-teman, untuk suaranya kecil ya, untuk suaranya kecil kan saya perbaiki di bagian potensionya ya. Ini udah saya bersihin bagian dalamnya untuk potensionya dan sekarang sudah normal untuk suaranya ya. Tapi permasalahannya di suaranya besar sebelah ya. Nah, untuk mengatasi suara besar sebelah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini caranya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa jumper saja di sini ya.
Ini ada resistor ya di sini ya. Resistor untuk ukurannya 150 kilo ya. Ya 150 kilo. Ini untuk nilainya, untuk warnanya coklat, hijau, oranye ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti untuk resistor bagian 150 kilonya dengan cara di jumper ya, nggak usah dicopot gak apa ya. Di jumper aja ini dikasih resistor ukuran 1 kilo ya. Menyesuaikan ya teman-teman biar suaranya imbang. Kalau mau pakai 1 kilo masih kurang imbang atau masih sebesar sebelah, teman-teman bisa ganti resistor ukuran paling kecil atau paling besar ya. Jadi di sini saya hanya memberikan cara bagaimana cara mengatasi audionya besar sebelah ya. Jadi untuk bagian powernya tidak bermasalah ya. Ininya normal powernya. Jadi permasalahannya ada di sini ya. Ini ada salah satu IC kemungkinan yang sudah lemah. Jadi karena masih hidup dan sayang ya kalau diganti ya. Jadi sini saya kasih cara saja untuk mengimbangkan suaranya ya. Dengan cara di jumper memakai resistor di bagian yang suaranya kecil ya. Ini untuk letaknya di sini ya. Ini di sini teman-teman. Dan ini untuk suaranya sudah normal ya. Jadi untuk R dan L-nya sudah imbang. Dan suaranya juga sudah oke. Dan kita tinggal rapikan lagi ya. Mengatasi tip deck besar sebelah ya. Jadi di antara ini, di antara yang R dan L nih, yang suaranya kecil, cukup dipasang resistor ukuran di bawah ini ya. Ini kan 150 kilo. Teman-teman bisa ganti di bawahnya ya. Menyesuaikan ya biar suaranya biar imbang ya. Teman-teman bisa ganti ukuran berapa saja, yang penting hasil suaranya imbang. Nah, di sini saya menggantinya dengan 1 kilo ya. Dan di sini sudah imbang. Ini tinggal saya rapikan lagi, nanti tinggal tes ya. Oke, teman-teman, ini setelah saya rapikan ya untuk tip deck dat 57-nya, kita tinggal tes ya untuk hasil suaranya seperti apa ya. Ini sudah saya rapikan semua dan ini sudah saya kecilkan ya. Ya tinggal on-kan dulu ya. Oke, ini sudah hidup ya, sudah menyala lampunya. Oke, kita akan putar musik dari HP dulu ya. Kita cari musik yang aman-aman saja ya, yang tanpa copyright. Oke, kita oper dulu ke AUX ya. Oke ya, ini sudah main ya, kita besarkan. Kita tes untuk R dan L-nya ya. Nah, ini untuk R-nya ya, udah normal. Untuk L-nya ya, R. Ini untuk lock mesin ya. Oke ya, untuk bassnya sangat mantap sekali. Untuk suaranya sudah oke. Kita akan tes untuk tipnya ya. Kemarin untuk tipnya juga kan tidak berfungsi. Kita akan tes untuk tipnya, tapi hanya sebentar saja ya, karena takut kasetnya terkena copyright. Kita oper dulu ke tip. Ya, sudah tip ya. Kita putar kaset. Kita putar sebentar saja ya. Oke
untuk tipnya juga sudah oke. Suaranya sudah enak ya. Dan normal semua. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya.